Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mancing harian bawal teman-teman. Oke, sebelum saya mancing harian, biasanya saya bikin umpan cocolan dulu. Oke, ikuti saya membuat umpan cocolan yang mantap untuk harian bawal. Ikuti video ini teman-teman. Oke, untuk bahannya kita pakai kuning telur. Kita pakai satu aja. Terus kita pakai susu putih ya, Frisian Flake, kita pakai satu juga. Dan ini bahannya sangat simpel ya teman-teman, hanya pakai 3 bahan untuk umpan cocolan harian ikan bawal saya ini. Kita aduk rata dulu susu sama kuning telurnya ya. Oke, setelah rata seperti ini, langsung saja kita masukkan terasi ya. Ini terasi udang ya. Ini baunya sangat menyengat ya teman-teman, jadi menjadi aroma khusus buat menarik ikan bawal. Jadi umpannya baunya sangat mantap, bau udang ya teman-teman. Jadi ikan bawal suka makan udang, jadi ini buat memancing ikan bawal supaya memakan umpan kita teman-teman. Oke, setelah diaduk jadinya seperti ini. Ini udah siap kita pakai untuk mancing harian bawal. Kali ini saya ada di pemancingan Taman Limo ya teman-teman. Ini pemancingannya cukup luas dan di sini hariannya lumayan ya teman-teman. Ini saya pakai cacing merah dan cacing kalung ya teman-teman. Nanti kita padukan cocolan ini yang kita buat tadi. Oke, mudah-mudahan hasilnya baik teman-teman. Ini pemancingannya harganya cukup lumayan mahal ya teman-teman. Untuk hariannya di sini turun 1,5 kilo per orang, jadi kira-kira 60 ribuan lah per orang untuk mancing harian di sini. Dan di sini juga udah ada beberapa yang mancing, lebih dari 8 orang. Oke, kita coba mancing di sini. Mudah-mudahan beruntung teman-teman. Thank you.
ke teman-teman ini untuk hasil mancing hari ini. Hasilnya lumayan banyak ya teman-teman. Di sini rata-rata ikannya 1,2 kilo ya teman-teman. Jadi gede-gede ikannya. Tadi 1,5 kilo itu diturunin 3 ekor ya. Jadi per orang turunnya 3 sampai 4 ekor lah teman-teman. Ini ikannya kelihatan gede-gede ya teman-teman, 1,2 kilo ya. Ini lumayan bisa dapat 7 ekor babon-babon ya teman-teman. Oke, umpannya ternyata sangat mantap ya. Umpan cocolan tadi sangat amis banget. Jadi aroma udangnya sangat mantap, jadi cocok untuk dipadukan dengan cacing kalung dan cacing merah. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel ini supaya lebih maju lagi. Terima kasih teman-teman.